Kamu suka ngatur nggak sih? Enggak bisa. Saya nggak bisa. Nggak suka? Nggak suka lah. Nggak suka gitu? Bahagiakah dirimu hidup bersama denganku? Mungkinkah dirimu selalu menjadi milikku? Dok, gue mau ngomong. Apalagi sih, Ki? Dok, lu selingkuh ya dari Aurel? Ya lu lihat gimana? Terus Aurel tahu gitu? Ya enggak lah, namanya juga selingkuh. Kalaupun dia tahu, biarin aja. Ntar lagi juga gue putusin. Dok, gini dok. Lu tahu sendiri kan, Aurel itu sahabatan sama Sherly. Terus lu selingkuh sama Sherly. Gimana perasaan Aurel? Lu enggak tahu sih, Ki. Dia selalu nyusahin gue, Ki. Gak bisa diajak susah. Dok, Aurel itu hidupnya udah susah. Di sekolah dia banyak masalah. Belum lagi di rumah, dia sering dibanding-bandingin loh. Sering gak dipeduliin. Aurel itu berharap lu adalah kebahagiaannya, Dok. Tapi lu malah giniin dia. Dok. Ya, terus? Tolonglah dok, ngertiin dan bahagiain dia. Jangan tambah masalah kayak gini. Kasian Aurel. Udah lagi. Dok, satu lagi. Dulu gue pernah suka sama Aurel. Gue harap lu bisa bahagiain dia. Dan jangan sia-siain dia. Hai. Hai. Aurel. Ya. Aku minta maaf ya. Minta maaf? Buat apa? Ya, aku minta maaf. Aku belum bisa bahagiain kamu. Gak apa-apalah. Aku kan udah tahu semua kekurangan kamu. Gunanya aku di hubungan kita ya buat ngelengkapi kekurangan kamu. Ada kamu di sisi aku aja, aku udah bahagia kok. Kita berjuang bareng-bareng ya. Makasih ya. Bahagiakah dirimu hidup bersama denganku? Mungkinkah dirimu selalu menjadi milikku? Ku ingin kau jujur padaku. Apa Ki? Apa sih? Maksud aku tuh dia nyenderin gitu, dia nunjukin apa. Dok, gue mau ngomong. Hah? Apa yang... Dia itu udah susah. Dia gak bisa diajak susah dari situ. Apa? Dia gak bisa diajak susah. Ya dia juga gak bisa diajak susah. Oke. Dok. Sini. Satu lagi. Hah? Langsung aja. Satu langsung lagi. Aja. Itu aja dok. Satu lagi. Apa ngomongnya? Satu lagi. Satu lagi apa? Dulu gak pernah suka. Nah. Kalau lagi harus jangan nyanyiin gitu. Jaga dia. Dok. Satu lagi. Ini dulu stok suit dia dulu gak? Lagi galau apa lagi diem? Oh iya. Kasian. Kamu madep ke sana. Di sekolah. Dia sering punya masalah di sekolah. Terus jangan, di... Jangan punya masalah, Pak.
Dia bandel dong, banyak masalah. Dok, Aurel itu udah susah. Di sekolah dia banyak banget. Dia banyak masalah. Aurel itu udah susah, Dok. Di sekolah banyak masalah. Belum lagi di rumah. Dia sering dibanding-bandingin. Sering gak dipeduliin. Di mana hati lu, Dok?